Kamu mau cari? Alternatif terakhir ya otomatis kita melaporkan ke karena segala proses baik secara lisan tertulis sudah dilakukan sedangkan masyarakat luas terutama masyarakat Jember itu mengharapkan ada titik terang terhadap dugaan-dugaan ini seperti itu ya. Untuk dokumen yang lain sudah di kalau ini bentuk laporannya ini sebenarnya ada di kopi harusnya ini ya iya ya nanti bisa kalau minta ke Mas Urip juga bisa ada nanti kalau tidak dibuat kopi ya. Kami atas nama warga masyarakat Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah akumulasi dari selama ini terdapat dugaan penyalahgunaan dana desa. Ada beberapa poin. Yang pertama di poin alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk modal BUMDes itu nilai alokasinya 432 juta untuk BUMDes. Kemudian ada juga dugaan penyalahgunaan di dana penanggulangan dan pencegahan COVID. Satgas COVID dan yang lain sebagainya, kemudian di pembangunan Toserba yang itu juga sampai dengan hari ini tahapan teknis maupun perencanaannya tidak terlampaui, RAB juga tidak pernah ditunjukkan kepada warga masyarakat, kemudian IMB-nya juga belum pernah terbit. Untuk menerbitkan IMB tentu ada persyaratannya RAB, kemudian gambar teknis dan yang lain sebagainya. Untuk menghindari fitnah, untuk menghindari keresahan masyarakat, maka kami sudah beberapa kali melakukan langkah persuasif sebagai warga masyarakat. Meminta ketemu, kemudian untuk klarifikasi, tidak pernah ditanggapi, menyampaikan surat kepada pemerintahan Desa Jembayat juga sampai dengan hari ini tidak pernah ditanggapi. Kami justru mendapati tekanan beberapa, kemudian kepala desa arogansinya muncul ketika justru segera saja dilaporkan, tidak perlu menunggu lama. Pak, untuk yang COVID ya, tadi berapa nilainya Pak? COVID berapa Pak? Sekitar 261 itu nilainya. Itu penyelewengannya seperti apa? Penyelewengannya rincian untuk jadi tahap pertama itu senilai untuk 3 bulan di awal itu senilai 225 juta. Ternyata belum sampai 2 bulan dana itu dinyatakan sudah habis. Makanya relawan bubarkan.
berdasarkan keterangan dari para relawan yang kita himpun, itu baru ketemu dinilai 109 sekian juta atau sekitar 110 juta. Ya kita 100? Sempat 110 juta. Kita menanyakan ini sisanya kemana aja. Ini ternyata kan belum dapat keterangan. Termasuk ketika setelah itu karena COVID itu diperpanjang, desa melalui Musdasus, kepala desa mengajukan dana sekitar 36 juta. Kita melalui BPD sudah menyampaikan untuk menanyakan pengeluaran dana yang 225 juta itu untuk apa saja. Ternyata BPD juga sudah memberikan surat tertulis juga tidak ditanggapi. Karena kita kan kalau memang mau meminta dana 36 juta lagi untuk tambahan penanggulangan, sudah selayaknya dana yang sebelumnya sekitar 225 itu ada laporannya. Karena itu masuk dalam informasi yang sifatnya berkala. Jadi setiap kegiatan itu selesai harus dilaporkan. Oke, nanti yang akan mendisposisikan ke unit berapa nanti pimpinan yang akan mendisposisikan. Jadi pengaduan sudah saya terima. Berapa lama kita mau prosesnya? Untuk biasanya nanti setelah maju ke Pak Kasat Reskrim itu paling satu hari langsung didiskusikan kepada unit yang membidangi hal itu. Jadi nggak lama langsung ada penanganan. Jangan lupa subscribe ya.